Kasus dugaan KDRT dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar terus berlanjut. Kuasa hukum Rizky Billar, Ade Erpil Manurung, membantah bahwa kliennya melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Hal itu disampaikan Ade Erpil Manurung saat ditemui di Polres Jakarta Selatan Kamis siang. Ade mengatakan kabar KDRT yang telah menjerat kliennya itu dinilai terlalu berlebihan. Menurut pengakuan kliennya, dugaan Rizky Billar mencekik dan membanting Lesti karena tidak sengaja. Tangan Lesti Kejora ditepis Rizky Billar saat akan mengejar ke kamar mandi. Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar. Itu tidak benar. Dibanting-banting itu berkali-kali itu tidak benar. Oke, apa yang diakui? Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau kamar mandi, Lesti ngejar dan narik. Itu begini, itu terjatuh. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Saya tanya sama Rizky Billar, saya tanyakan apa benar itu kebanting-banting. Oh tidak bang. Terus saya juga udah tanyakan ke Dede, katanya, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting, tapi kebanting. Oke, kebanting ini dalam konteks dia terjatuh oleh tarikan Billar atau seperti apa? Bukan tarikan Billar, dia narik Billar. Lesti itu narik Billar. Ya. Betul kontak fisik pakai Billar. Kalungnya saya putus. Itu Billar menepis. Kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi. Oke, tapi dalam surat ke lantai maksudnya. Tapi dalam surat LP sendiri ada keterangan ngebanting, Bang. Artinya ini berlebihan, maksud apa? Ini berlebihan atau gimana? Jadi makanya saya bilang, ini kita makanya harus nantilah hasil pemeriksaan sebenarnya, BAP dulu. Lesti mengatakan bukan dibanting, kebanting. Mungkin dia salah ketik. Kalau menjegit sendiri gimana? Jegit, Bang. Jegit sama geser, Bang, layarnya. Katanya visum bang. Saya tidak bisa menggaungi ya, tapi kami biar nanti ada pemeriksaan. Yang jelas waktu Billar membesuk si Lesti ke rumah sakit itu mereka manjang-manjang. Bahkan Billar menyuapin, ya menyuapin istrinya, bagaimana mereka suami istri. Dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja.